Ya. Kenapa susah ni? Cikgu, saya sedih, cikgu. Alah, kenapa sedih-sedih ni? Saya sedih sebab kucing saya sakit. Sakit? Ya. Alah, kenapa? Sakit apa tu? Tak tahulah. Dia main-main, dia jatuh, cikgu. Sedih saya. Nisa? Ya, saya. Nisa nak tahu tak? Ha, ni ada bunga ni. Untuk bunga untuk saya ke? Ya. Comelnya. Nisa sedih sangat kan? Cikgu hadiahkan nak. Terima kasih, cikgu. Ha? Wah, comelnya. Saya dapat bunga. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Sekarang ni saya dah gembira sikit. Ha, semoga kucing saya cepat sembuh supaya dia dapat main-main lagi dengan saya. Okay. Terima kasih, cikgu. Cantiknya. Cikgu beli ke ni? Tak. Inilah cikgu buat. Handmade sendiri tau. Cikgu buat sendiri? Macam mana nak buat sendiri, cikgu? Saya nak buat jugalah. Okey, kalau Nisa nak tahu, inilah aktiviti kita yang akan buat pada hari ini. Wah, seronoknya. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey. Assalamualaikum semua. Hai, anda sedang menonton Kelab Craft Didik KKD bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, kita ada banyak aktiviti program-program seni yang kita nak lakukan bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Suka Nisa nak ingatkan pada adik-adik agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya perlu keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka dan juga jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan jangan lupa gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah, rakan-rakan, kita hari ini bersama dengan Cikgu Teh Nadira dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Apa khabar, Cikgu? Baik, Nisa. Terima kasih, Nisa, Cikgu. Khabar? Saya dah tadi sedih sikit, tapi sekarang saya dah seronok, dah gembira dan bersedia untuk aktiviti kita hari ini. Tetapi sebelum tu kan, Cikgu, sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti, jom saya ada bawa satu gel pembasmi kuman. Okay. Senang, saya sembuh je kat tangan cikgu. Okey, terima kasih. Kita sanitasi dahulu tangan kita sebelum melakukan apa-apa aktiviti dalam pada menjaga jarak fizikal. Kita ada sesuatu yang nak kita lakukan bersama-sama. Jadi cikgu, apa aktiviti kita pada hari ini? Okey, pada aktiviti hari ini kita akan melakukan satu karya ataupun arca berbentuk jambak bunga. Jambak bunga dengan menggunakan bahan kertas sahaja. Sangat mudah. Wah, saya tak sabar-sabar sebab saya kira bahan-bahan di hadapan kita ni pun sangat-sangat ringkas. Mungkin cikgu boleh jelaskan kepada rakan-rakan kita apa bahan-bahan yang diperlukan untuk aktiviti arca jambak bunga kita hari ini, cikgu. Okey, pada hari ini kita hanya akan menggunakan kertas sahaja. Contohnya, kertas berwarna-warni. Berwarna. Hadapan saya ada banyak kertas berwarna-warni. Okey, dan selain itu kita ada pembaris. Kita ada pemotong, pisau dan juga gunting. Dan selain itu kita ada juga gam ataupun double side tape. Ya, betul tu. Peringatan untuk adik-adik di rumah, sekiranya adik-adik perlu memotong ataupun menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau dan gunting, adik-adik perlulah mengambil langkah berjaga-jaga agar tidak mendatangkan apa-apa kecederaan ataupun kemudaratan. Minta bantuan orang yang lebih tua seperti abang atau kakak, ibu atau bapa. Ya, baiklah. Betul. Saya tak sabar-sabar nak mulakan. Okay. Mungkin ada cikgu nak kongsikan terhadap apa yang ada di hadapan Nisa ni. Okey, sebelum kita nak mulakan ni, kita akan belajar teknik asas arca kertas ini. Okey, kalau kat sini kita cikgu dah tuliskan beberapa jenis. Yang pertama ini adalah lipatan. Okey, lipatan ni biasanya kita hanya melipatlah. Contohnya yang ni. Nisa dah lipat dah pun daripada kertas yang biasa ini. Kita hanya lipat mengikut kesesuaian yang kita nak. Betul. Contoh di sini cikgu dah buat lipatan seperti zigzag. Lipatan kipas. Dan ini juga lipatan yang berjarak sedikit berbanding dengan yang ini. Ya, baik. Okey, baik. Yang kedua adalah gelong. Gelong. Okey, gelong ini macam logo Olimpik pun ada. Ya, betul. Okey, yang gelong ini adalah bulat dengan bulat yang digabungkan sekali. Ya. Dan yang ketiganya adalah bendera. Kalau kita lihat kat sini, bendera ini dia bersifatnya seperti bergigi ataupun yang organik ini macam ombak pun ada. Betul, cikgu. Okey, yang seterusnya adalah teknik kerinting.
Okey, kerinting ini biasanya kita akan gulungkan kertas itu dan jadikan seperti ini. Yeah. Dan selalunya kerinting ini apa yang kita boleh buat adalah rambut. Nah. Okey, kadang-kadang kita nak sifat rambut itu kita boleh guna teknik sebegini. Baik. Dan yang seterusnya adalah gulung. Gulung ni kita boleh jadikan macam-macam. Contohnya bunga pun boleh. Okey, yang teknik seterusnya adalah koyak. Rasanya ni semua adik-adik pun pandai. Tak payah ajar pun kita tahu koyak. Dan yang seterusnya, renyukkan. Renyukkan ni paling mudah. Kita hanya ambil kertas dan renyuk sahaja untuk mendapatkan efek kertas tersebut. Okey, yang seterusnya adalah teknik berbulu. Okey, berbulu ni maksudnya cikgu dah potong ni, halus-halus ini. Dia lebih halus potongannya. Kalau kita nampak daripada tepi ini, dia lebih bersifat macam berbulu. Okey, kalau berbulu ini selalunya kita boleh membuat pada bulu binatang seperti burung untuk dapatkan dia punya pelapah burung itu. Betul tu. Dan yang seterusnya adalah tabs. Tabs ini kalau kita tengok seperti apa? Seperti ular pun ya, ulat pun ya juga. Macam ulat gonggok pun ada. Macam railway kereta api pun ada. Betul. Dan yang terakhir sekali adalah lingkaran. Kalau di sini, cikgu dah buat dua contoh. Iaitu lingkaran yang bersegi dan juga bulat. Sebenarnya lingkaran ni kita dah potong, kita akan jadi macam ni. Boleh ditarik. Okey, dah kita letak dan bulat pula. Bila kita tarik, macam spring cikgu. Ya, dia dah seperti macam spring. Okey. Jadi ini adalah teknik-teknik arca kertas. Okey, adik-adik boleh gunakan teknik-teknik ini di dalam hasil seni adik-adik. Baiklah, kita pergi kepada bahan-bahan yang kita perlukan. Adik-adik di rumah, jom kita bersedia dengan bahan-bahan seperti kertas warna, gam, pensel pembaris dan juga pisau pemotong atau gunting seperti yang telah dikongsi oleh Cikgu Tinadira tadi. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Kelab Kraft Didik KKD di saluran Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Kelab Kraft Didik KKD bersama saya Nisa dan Cikgu Tinadira. Jadi kita dah bersedia dengan bahan-bahan ataupun peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk menghasilkan jambak bunga kita. Jadi jom cikgu kita mulakan. Langkah pertama ni cikgu. Langkah pertamanya kita perlu lipat dua kertas ini memanjang. Okey. Lipat tengah ya. Baik. Lipat sama tengah, rata. Pastikan bucu bertemu bucu ya adik-adik. Supaya tidak singit-singit daun-daun jambak bunga kita nanti. Ini saya dah lipat. Saya dah lipat cikgu. Okey, saya pun sudah. Saiznya dah jadi separuh cikgu. Ya betul ni. So kita akan gabungkan dua menjadi jambak yang lebih besar. Baik. Okey, dan seterusnya cikgu nak kita ada jarak lebih kurang 5.5 cm di bawah sini. Di bahagian sini, bukan di bahagian gabung ni. Okey, 5.5 cm kita akan tandakan. Kita gunakan pembaris, saya ada pembaris di sini. Kita tandakan dengan pensel sahaja. Baik, 5.5 cm cikgu ya. 5.5 cm. Jadi kita tanda semua, kita guna pembaris yang panjang supaya kita dapat buat satu garisan yang tepat. Kita dapat cantumkan semua titik-titik yang telah kita tandakan dengan ketinggian yang sama tinggi, iaitu 5.5 cm. Okey. Jadi kita dah dapat ketinggian 5.5 cm dan kita dah sambung titik-titik tadi, kita dapat satu garisan yang memanjang dari hujung kertas ke hujung kertas. Baik. Cikgu pun sama. Dan seterusnya, okey, Nisa ambil satu pembaris yang pendek ini. Baik. Kita hanya buat jarak setiap satu garisan satu pembaris. Satu lebar pembaris ini. Baik, sampai hujung. Sampai habis kertas kita. Baik. Okey, saya dah nak sampai hujung kertas saya, cikgu. Okey, cikgu pun sama. Kita dah macam berlumba ni.
adik-adik. Kita akan dapat satu garisan panjang di bawah dengan ketinggian 55 cm. Dan setiap lebar satu pembaris tu kita buat garis. Satu sampai hujung. Sama, cikgu pun sudah siap. Okey, kalau kita dah nampak di sini, kita akan potong mengikut line yang garisan yang kita dah buat banyak ni. Baik. Okey, kita akan atas daripada sini sampai yang titik yang garisan kita buat garisan tadi tu. Kita tunjukkan kepada rakan-rakan kita ke mana untuk nak potong. Keselamatan kita boleh guna gunting. Tetapi kalau bagi yang dah mahir boleh juga menggunakan cutter pemotong. Baiklah. Seperti biasa adik-adik, sekiranya adik-adik menggunakan gunting atau pisau atau apa-apa peralatan yang tajam dan berisiko, jangan lupa untuk minta bantuan mereka yang lebih tua supaya adik-adik mengurangkan risiko. Okey, contoh macam cikgu menggunakan pisau, saya akan gunakan gunting. Kadang-kadang aktiviti sebegini kita pun boleh lakukan dengan orang yang lebih dewasa. Betul. Ibu bapa, adik-beradik kita. Lagi-lagi kita nak mengisi masa lapang kita yang di rumah ini. Betul, cikgu. Untuk keselamatan diri kita, kita haruslah kekal di rumah sekiranya tiada keperluan penting di luar. Jadi ini adalah antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama di rumah. Gunting sampai hujung ya adik-adik. Seperti yang cikgu kongsikan tadi, kita kena gunakan kertas yang lebih keras sedikit. Yang GSM-nya lebih tinggi ya. Kalau adik-adik lihat ketika nak membeli secara atas talian, boleh lihat berapa GSM sebuah kertas itu untuk menentukan ketebalan ataupun kertas itu keras ataupun tidak. Okey, kalau lihat di sini cikgu dah siapkan. Okey, daripada awal sampai ke penghujung sini. Dengan menggunakan potongan pisau, garisannya lebih kemas, cikgu, ya? Ya. Okey, baiklah. Mungkin sementara saya siapkan guntingan saya sikit je lagi ni, cikgu. Cikgu boleh tunjukkan selepas kita dah potong-potong ni, apakah langkah seterusnya, cikgu? Okey, langkah seterusnya apabila kita dah siap potong daripada awal sampai ke penghujung ini, kita akan gam ataupun menggunakan double side tape. Baik. Kalau di sini cikgu prefer menggunakan double side tape ini. Ya. Okey, kita buka dahulu. Double sided tape dia lebih mudah untuk digunakan, diuruskan dan lebih kemas. Kemudian kita tamparkan double sided tape daripada penghujung ini sampai ke penghujung. Okey. Baik. Okey, saya dah tiba di garisan yang terakhir untuk jambangan daun saya. Baik, saya pun dah siap. Okey. Okey. Double sided tape ni siapa ada? Ada. Baik. Okay, kita buka. Okey. Jadi double sided tape pun tidak comot. Lebih mudah digunakan. Di hujung, cikgu, ya? Ya, daripada hujung sampai ke hujung. Alamak. Sengit. Saya potong dulu. Tak lurus pula. Okey. Baik. Okay, kalau tak lurus pun tak apa sebab kita akan tutup kemudian. Oh, baik. Okey. Pastikan kita tekan double sided tape ini dan kita cuba buka. Wah. Baiklah. Baiklah, seterusnya kita akan lipat, pada double side tape tersebut dan kita pastikan ini lekat ya. Okey, kita dah lekat, kita tekan dia. Baiklah. Kalau tiada di sini, dia sudah pun melekat untuk Nisa punya dan cikgu punya. Dan kemudian kita akan gabungkan dua. Gabungkan dua. Macam mana nak jadikan dia kembang cantik macam tu, cikgu? Kita akan mula daripada light di bahagian dalamnya dan di luar kita akan sambung dengan cikgu punya. Warna lebihnya. Okey, mungkin cikgu boleh tunjukkan bagaimana. Okey, kita akan gulung. Pastikan garisan pensel tadi di bahagian dalam. Ya. Okey, kita akan gulung. Gulung. Oh, wow. Gulung. Tetapi cikgu nak pastikan bahagian Nisa, gulungan dia yang di bahagian dalam ini dia lebih kecil. Baik. Supaya daripada bulatan kecil ke besar supaya jambak bunga itu lebih kembang. Kembang dan cantik. Baik, betul. Tapi kita akan mula dengan Nisa dahulu. Baik. Saya gulung macam ni, cikgu, ya? Ya. Okey, buka sikit. Dia macam longgar-longgar.
gulung-gulung. Oh, yang ni adalah tahap yang lebih rendah, tahap mudah di mana semua orang boleh lakukan di rumah. Okey. Okey, cikgu akan potong sedikit. Setik ini. Okey, kemudian bila dah sampai hujung, cikgu. Okey. Tampakkan double sided tape. Okay, macam cikgu bagi tahu tadi, mungkin kita akan ni di bahagian dalam ni kita tak nampak sangat. Yeah, sebenarnya kita boleh menggunakan stapler juga. Yeah. Okay. Okay. So cikgu akan staplerkan bahagian dalam ini. Yeah. Okay. Dan kemudian ni saya dah buka tape. Dah double sided tape tu. Oh. Ha, cikgu akan. Wow. Okey, di sini so kita ada nampak bulatannya tu. Saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan di rumah. Beginilah caranya apabila kita sudah stapler ataupun kita dah melekat bahagian gulungan kita di dalam bagi ada nampak rongga-rongga macam ni supaya dia lebih kembang lagi daun-daun kita ni nanti. Baiklah, kemudian kita akan teruskan dengan yang cikgu punya pula. Cikgu juga akan tampakkan double sided. Di bahagian penghujung ini. Baik. Letakkan sedikit. Saya dapat dah bunga saya. Okey, kita akan sambung dengan ni. Sambung Nisa di sini. Baik, cikgu. Okey, kita akan sambungkan. Okey, mungkin Nisa boleh tolong staplerkan. Ah, boleh, cikgu. Cikgu tadi. Mana sini? Baik. Staplerkan di sini supaya sambungan itu tidak bergerak-gerak. Baik. Okey. Okey, dan cikgu akan sambung. Pusing. Kan kertas ini. Pastikan ada jarak di antara satu sama lain. Baik. Dan itu. Okey, bunga kita masih kuncup. Ya, masih kuncup, cikgu. Sebenarnya kita kena tekankan. Dan kita bukakan. Kita boleh tekankan bahagian yang tajam ini. Yang tajam ini. Dan kita kembang-kembangkan. Kembangkan ke bawah. Oh, macam tu. Tekan. Mungkin kemudian kita akan adjust semula lagi. Boleh. Tetapi sekarang kita nak tambah bunga-bunga. Tambah bunga-bunga cinta ya, cikgu. Okay. Boleh? Rasanya kan bunga warna apa? Lebih menyerlah. Saya nak yang warna menyerlah mestilah. Merah. Merah. Mungkin cikgu akan pilih warna kuning. 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 Saya cari kertas warna kuning untuk cikgu. Boleh, cikgu. Saya ada kertas warna kuning untuk cikgu. Okay. Jadi, cikgu nak minta Nisa lukiskan bunga. Bunga. Dan cikgu pun akan lukis bunga tetapi berbentuk lain. Berbentuk lain. Nisa boleh buat bunga yang berbentuk tajam-tajam. Bentuk tajam-tajam. Sekejap saya fikir cikgu macam mana bunga bentuk tajam-tajam tu. Boleh, boleh. Cikgu akan buat bunga yang berkelopak bunga. Inilah bulat-bulat. Kelopak bulat. Baik, boleh, boleh. Nak bunganya besar, lukis besar sikit. Kalau nak bunganya kecil, lukis kecil sedikit. Sikit lagi, sikit lagi. Okay. Saya nak lukis sikit. Sangat mudah. Okey, kalau sini cikgu dah siap satu bunga. Okey, saya pun dah siapkan satu bunga. Cukup tajam tak, cikgu? Cukup, okey. 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 Tetapi kita tak ada lagi dia punya bahagian tengah. Oh, bahagian stigmah bunga tu, cikgu, ya? Mungkin dia cikgu rasa untuk cikgu, sebab bunga dia ni dah warna kuning. Tengahnya mungkin merah kot. Kalau untuk saya, kalau bunga berwarna merah, saya nak lukis yang bahagian bulatan di tengah tu warna kertas warna. Warna biru, cikgu. Okey, so yang dekat tengah ni sangat mudah. Kita hanya apa ni bulat-bulat sahaja. Ya, betul tu. Jadi jom kita nak gunting kertas kita ni kepada bentuk bunga yang telah kita lakarkan. Okey, jadi jom adik-adik sekali lagi berhati-hati menggunakan gunting. Baiklah. Sementara kita nak siapkan bunga-bunga cinta kita ni, cikgu. Nak melengkapkan jambangan kita, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali menonton Kelab Craft Didik KKD hanya di saluran Didik TV KPM. Selamat kembali ke Kelab Craft Didik KKD. Masih bersama Kak Nisa dan juga Cikgu Teh Nadira. Dan kita tengah nak siapkan bunga-bunga kita. Sikit lagi. Okey, saya dah sikit lagi. Dah siap dah. Okey, baik. Dah siap. Okey, ini dia bunga cikgu. Ya, saya dah siapkan bunga-bunga saya. Okey tak, cikgu? Kelopak-kelopak tajam. Nanti. Macam bunga di hadapan rumah saya, cikgu, pagi-pagi yang kembang tu yang ni. Tapi saya dah buat banyak. Okey, sama juga cikgu pun dah buat. Tapi cikgu nampak kan yang Nisa punya pun cantik. Cikgu pun buat satu tadi. Ya, wah.
Dan saya dah potong yang bahagian tengah bunga yang bulat-bulat tu. Saya gunakan warna biru, cikgu. Okay. Untuk bunga saya berwarna merah. Yang ini bulat-bulat birunya. Okey, dan macam cikgu pula. Yeah. Sebab bunga warna kuning, cikgu pun dah buat bulat-bulat merah ini. Dan apabila ditampal, kita nak buat bunganya macam ni, adik-adik. Macam ni, cikgu. Cikgu pun di sini. Jadi kita nak hasilkan bunga-bunga macam ni. Jadi apa yang telah kita gunting tadi kan cikgu, tampal saja ya. Tampal saja genggam. Okey, jom. Kita tampal dan saya tak sabar nak tengok bunga-bunga ni mungkin pada jambangan. Ya. Kita kena share-share. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, adik-adik boleh ha tampal guna letakkan gam di tengah-tengah dan tampakan bulatan biru kita tadi tu.